Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini kita akan melakukan beberapa gerakan simple untuk membantu kamu merilis otot hips bagian depan yang tight karena duduk seharian. Saya akan pakai alat bantu, bola kecil seperti ini. ya. Kalau kamu perhatikan, bolanya tidak diisi udara sampai penuh, jadi dia tidak keras, masih bisa ditekan seperti ini dengan nyaman. Oke, okay, kita langsung mulai. Kita akan mulai dengan berbaring di atas matras, taruh dulu boranya di samping. Oke, okay. kita akan melakukan stretch untuk bokong dulu. Saya taruh kaki kanan di atas kaki kiri dekatkan kaki kiri, dekat ke bokong, angkat, pakai tangan kalian untuk menarik lutut mendekati dada. Dan kamu boleh pakai tangan atau siku buat sedikit mendorong lutut kanan supaya hipsnya lebih open. Ya, hold di situ sebentar, inhale. And exhale dua kali lagi Inhale and exhale Turunkan kaki kiri, kita ganti kaki. Sekarang kaki kiri saya ada di atas kaki kanan saya pakai siku untuk mendorong lutut kiri supaya hipsnya sedikit terbuka. Inhale. Mulai aktifkan abdominal sekalian. And exhale. Lagi, kita ganti lagi satu kali lagi setiap sisi. Buka sedikit hipsnya dan bayangkan seperti sitting bone kalian tetap memanjang. Abdominal aktif Satu napas lagi. Kita ganti kaki lagi. Sitting bone tetap memanjang, abdominals aktif dengan setiap napas. Satu kali lagi. Oke. Okay. Kedua kaki di atas matras. Buka tangan kalian ke T position. Buka kaki sedikit lebih lebar. Dari pinggul. Inhale jatuhkan lutut ke sebelah kiri. Exhale kembali ke tengah, inhale ke sebelah kanan. Exhale kembali ke tengah. Inhale ke sebelah kiri. Exhale kembali ke tengah. Akan mundur sedikit, oke, okay. inhale ke kiri. Satu kali lagi, setiap sisi, inhale. Lalu ke kanan, inhale. Exhale. Oke, okay, sekarang dekatkan kaki kalian satu sama lain. Kaki kanan di atas kaki kiri. Jatuhkan kedua kaki ke sisi kiri. Kaki kanan saya ada di atas kaki kiri, kedua kaki ke sisi kiri. Bayangkan, seakan-akan secara gentle kalian menarik kaki kanan yang ada di atas, memanjang ke arah lutut, sementara tangan kanan dan pundak kanan kalian seperti reach out. Ke sisi satunya, ya. Jadi, kalian memanjang dari pundak kanan sampai ke pinggul kanan sampai ke lutut kanan. Tarik nafas, inhale. Usahakan ribcage-nya tidak pop out. Dua kali lagi, inhale. Satu kali terakhir. tangan kembali ke T position, bawa kaki ke tengah. Sekarang kita ganti kaki. Kaki kiri saya ada di atas kaki kanan. Inhale. Salah satu sisi. Biasanya ada yang lebih sulit. Ya. Oh. Saya tarik kaki kiri saya. Inhale. And exhale. Rasakan sekarang kamu memanjang dari sisi pundak kiri sampai ke lutut sebelah kiri. Dua kali lagi. Inhale. Exhale. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. Tangan kembali ke posisi T, bawa kembali ke tengah turunkan kaki, set up untuk pelvic curl posisinya, ambil bolanya, pegang dulu di tangan, lalu exhale, tarik masuk tailbone, bawa naik hips, dan taruh bola di bawah tailbone kamu. Ya, jadi posisi bola kira-kira di bawah tailbone, di antara bokong. Dan taruh telepon kamu di atas bola. Jangan squeeze bokongnya. Biarkan seakan-akan bola menopang telepon dan bokong kamu rilis di sebelah kanan dan kirinya. Jangan di squeeze. Oke? Okay. Sekarang kita tarik nafas dulu, inhale. Exhale. Bayangkan seperti kamu sedikit menekan ribcage ke arah tulang punggung. Jadi bagian upper back seperti turun ke arah matras. Inhale. Exhale. Inhale sekali lagi, bokongnya jangan di squeeze, jangan ditahan. Tapi abdominalnya aktif, inhale. And exhale. Satu kali lagi inhale. Exhale. Sekarang kita akan menggerakkan hips ke kiri dan ke kanan. Saya mulai ke sisi kiri, inhale. Jadi, kamu seperti geser bolanya ke arah kanan, and then exhale. Inhale ke kanan, exhale, geser hips kamu ke kiri bolanya seperti didorong ke kanan balik ke tengah and then ke kanan inhale dua kali lagi setiap sisi inhale satu kali lagi tetap hold rib cage nya jangan sampai popping kembali ke tengah. Sekarang hips drop. Saya akan mulai dari sisi kiri. Inhale. Bayangkan seperti kalian melakukan twist dari pinggang. Tetap usahakan knees-nya ada di atas, tidak miring seperti ini. Kembali ke tengah. Sekarang ke kanan. Sekali lagi, memang akan ada satu sisi yang biasanya lebih sulit dari sisi yang sebelahnya. Dari pinggang Tahankan Lutut tetap paralel Kedua telapak kaki tetap ada di atas matras Tidak ada yang jadi jinjit Yang satu Inhale Sisi kanan saya lebih sulit Dua kali lagi setiap sisi Inhale Satu kali lagi, inhale. Oke, okay. sekarang luruskan satu kaki, saya luruskan kaki kiri. Aktifkan hamstring sebelah kiri. Tarik masuk tailbone. Angkat kaki kanan, ambil lututnya, dorong ke arah dada. Biarkan hips sebelah kiri terbuka. Hamstring kirinya aktif. dua napas lagi satu kali lagi kita ganti kaki saya akan majukan sedikit supaya bolanya pas ada di atas tailbone di sebelah kiri dan kanan sitting bone Eh, hey. kaki kanan lurus, hamstring kanan aktif, tarik masuk tailbone, naikkan kaki kiri, ambil lutut dengan tangan kiri, tarik sedikit mendekati dada. Hamstring kanan aktif, dua napas lagi. satu kali lagi kita ganti kaki lagi kaki kiri lurus kaki kanan naik tarik tailbone masukkan rasakan stretch di hips kiri sebelah depan Dua napas lagi, ganti kaki. Rasakan stretch di hips kanan sebelah depan. Kaki kanan yang lurus reach out pakai hamstringnya, dua napas lagi turunkan kaki kiri. Kaki kanan tetap lurus, luruskan kedua kaki. Sewaktu kamu meluruskan kedua kaki kita seringkali merasa kaki kita seperti mau membuka keluar seperti ini. Aktifkan inner thigh, aktifkan hamstring, kakinya tetap lurus, paralel. Tarik masuk, tailbone, abdominals aktif, inhale. Bayangkan seperti kaki kalian reach out ke arah jari-jari kaki. Dua napas lagi inhale. Satu kali lagi. Tekuk kakinya, naikkan hips, keluarkan bola. Oke, sekarang berbaring menyamping. Letakkan bola di belakang kaki. Kaki kanan saya ada di atas. Saya akan letakkan bola di belakang kaki kanan. Di hamstring, di belakang lutut. Jadi bolanya dijepit antara hamstring dan betis. Lalu tarik kaki perlahan-lahan lebih ke belakang sedikit sampai semaksimal mungkin kamu bisa mencapai garis lurus dada, hips, dan lutut. Ya? ada beberapa orang yang kalau hips bagian depannya sangat tight, dia tidak bisa lurus seperti ini. Mungkin sedikit ke depan. Ya, tapi semaksimal mungkin. Pakai hamstringnya, pakai glutes kalian. Kamu boleh squeeze glutesnya sedikit. Sedikit aja, jangan terlalu banyak ya. Oke, kita akan hold di sini, pertahankan bolanya. Inhale. Exhale. Sewaktu so, kalian exhale, masukkan rib cage, tarik masuk tailbone sedikit. Ya, yeah. inhale and exhale. Dua napas lagi. Inhale and exhale. Jangan lupa ada natural curve di bawah di antara pinggang bagian bawah dan matras inhale satu kali lagi and exhale Oke, okay. sekarang kaki yang atas angkat sedikit flex kaki kalian lalu seperti menendang ke belakang sedikit saja 1, pakai glutesnya, pakai hamstringnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dua lagi, 9, dan 10. Kembali ke depan. Kita ganti sisi. Alasan kenapa kita perlu melatih hamstring dan glutes. Kadang-kadang, sewaktu salah satu muscle sangat tight, kita perlu melatih atau mengaktifkan muscle lawannya. Jadi, kalau bagian depan sini tight, kita perlu aktifkan glutes dan hamstring. Posisi yang sama. Sekarang bola ada di kaki kiri saya di antara hamstring dan betis. Kita akan breathing sebentar di sini. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. And exhale. And exhale. Kalau kalian mulai merasa nyaman, bawa mundur sedikit lagi kakinya supaya bayangkan garis lurus antara dada, hips, dan lutut. Inhale. And exhale. Satu kali lagi, inhale. And exhale. Bawa naik kaki kiri sedikit. Flex squeeze glutes-nya, aktifkan hamstring, tendang sedikit ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawa kembali ke tempat semula, ke posisi semula, turunkan. Sekarang. berbareng telungkup. Saya akan mulai dengan kaki kiri, taruh bolanya di belakang nis di kaki kiri. Di belakang lutut, di kaki kiri. Dada relax, pundak relax. Kalian boleh buka tangan, sikunya 90 derajat. Ya, kita hanya akan mengaktifkan bokong dan hamstring. Usahakan dada dan pundak kalian tetap rileks ke arah mat. Lalu angkat sedikit kaki kalian, kaki kiri yang ada bola. Dan sekali lagi tendang ke arah langit-langit 10 kali. 1 2 3 4 hamstring dan glutes 5 6 7 8 9 10 Turunkan lagi kaki kiri. Ambil bolanya. Kita pindahkan ke kanan. Di belakang lutut. Bolanya di antara hamstring dan betis. Angkat sedikit kaki kiri. With your glutes, active hamstringnya kita tendang sedikit ke atas ke arah langit-langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambil bolanya, taruh di samping matras. Kita akan melakukan hips extension. Sekali lagi, hamstring, glutes, inhale. Angkat kakinya, lurus. Tetap bayangkan chest, pundak, dan pubic bone kalian seperti turun ke arah matras. Melt to the mat. And then exhale. And inhale. and exhale and inhale and exhale and inhale dengan setiap inhale hamstring kalian semakin aktif glutes aktif dan bayangkan seperti hips bagian depan terbuka pubic bone-nya turun ke atas matras And exhale. Tiga kali lagi. Inhale. And exhale. Dua lagi. Inhale. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. and exhale. Tangan di samping, kita dorong dulu ke arah child pose. Satu kali napas lagi di sini, inhale and exhale. Sekarang kita akan ke posisi lunges saya akan mulai dari kaki kanan kaki kanan saya ke depan lutut saya yang sebelah kiri yang di atas matras satu garis dengan hips inline dengan pundak kaki kanan 90 derajat jangan rubah Angle dari kaki kanan, bawah chest, dada mendekati lutut yang kanan, luruskan spine, lalu pakai tangan, dorong kembali ke arah atas. Rasakan seperti spine kalian semakin meninggi ke arah langit-langit. Tarik masuk tailbone-nya. Rasakan stretch di hips bagian depan sebelah kiri. Dua napas lagi. Angkat tangan kiri kalian ke samping telinga. Tilt sedikit ke arah kanan, kalian membuka sisi sebelah kiri. Dua napas lagi. kita ganti sisi sembilan okay. 90 derajat setup yang sama bawa chest mendekat ke lutut luruskan spine bayangkan Back kalian flat, lalu dorong dengan tangan. Naik tinggi ke arah langit-langit, tarik masuk tailbone, rasakan stretch di hips kanan. Ini sisi saya yang lebih susah, biasanya ada satu sisi yang lebih tight, dua kali lagi. satu kali terakhir. Angkat tangan kalian, tangan kanan di samping telinga, tilt ke sisi kiri. Dua kali lagi, <S choses> oke. Okay. Kita sudah selesai. Semoga itu membantu kalian merilis sedikit dari hip kalian yang tight. Terima kasih sudah bergabung dengan saya.